Halo guys, kembali lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini, channel saya akan memberikan info-info yang unik dan menarik lagi. Sebelum lanjut ke videonya, selamat datang di channel saya, channel Daftar Putar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya guys. Pada kesempatan kali ini, channel saya akan membahas tentang 5 fakta unik seputar negara Rusia, yang merupakan negara dengan luas terbesar di dunia guys. Dan di dalam negara ini banyak banget fakta-fakta unik yang belum terungkap ataupun jarang diketahui oleh orang-orang banyak loh. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Number 1. Rusia merupakan negara terbesar di dunia yang memiliki 11 zona waktu. Dan itu merupakan fakta unik yang sudah banyak banget orang ketahui ya guys. Dan masih banyak juga yang belum kalian ketahui dari kota ataupun negara Rusia ini guys. Pertama, jalur kereta terpanjang di dunia. Apakah kamu tahu berapa panjangnya jalur kereta terpanjang di dunia? Panjang jalur kereta inilah 9.289 km yang ada di Rusia guys. Dan ini menghubungkan antar kota. Seluruh jalur kereta terpanjang di dunia ini bisa kita lewati dalam waktu 1 minggu sambil menaiki kereta yang melalui jalur itu dari awal sampai akhir. Kita bisa melewati wilayah dengan 8 zona waktu yang berbeda. Jalur kereta terpanjang di dunia ini dikenal dengan nama Trans-Siberian Railway yang berawal dari Moskow sampai ke Vladivostok. Di jalur kereta terpanjang ini juga ada jalur kereta yang menghubungkan dengan jalur kereta ke Mongolia dan Tiongkok. Jadi di jalur kereta ini bukan hanya menghubungkan kota-kota di Rusia ya, jadi ini juga bisa menghubungkan antara Rusia dan Mongolia dan Tiongkok. Number 2. 2. Ada banyak wilayah Rusia yang tidak dihuni manusia. Rusia memiliki luas daratan lebih dari 17 juta kilometer persegi. Sebagian besar wilayah Rusia adalah Siberia. Meski luas wilayah yang luas ini tidak banyak ditinggali manusia, bahkan sekitar 60% wilayah Rusia adalah hutan guys. Separuh dari hutan itu juga tidak dihuni oleh manusia. Makanya di Rusia ada banyak hewan-hewan yang hidup di alam liar seperti beruang, macan tutul, amur, harimau, Siberia, Inix, serigala, kambing gunung, dan banyak lagi guys. Number 3. 3. Manusia pertama di ruang angkasa. Jika manusia yang pertama kali mendarat di bulan adalah Neil Armstrong, maka kamu tahu siapa manusia pertama yang berhasil mencapai ruang angkasa. Manusia pertama di ruang angkasa adalah Yuri Gagarin, kosmonaut dari Rusia. Yuri Gagarin meluncur ke ruang angkasa pada 12 April 1961 dengan misi Vostok 1. Manusia yang melakukan spacewalk yang berasal dari Rusia, manusia pertama yang berjalan di ruang angkasa adalah kosmonaut Alexei Leonov. Dia menjalankan misi Vostok 2 pada 18 Maret 1965 guys. Number 4. 4. Kota terdingin di dunia yang ditinggali manusia. Di Rusia ada kota terdingin di dunia loh. Kota terdingin di dunia adalah Oymyakon di wilayah Yakutia, Siberia. Wilayah Yakutia ini juga dikenal dengan nama Republik Saka. Di Oymyakon, suhu terendah yang pernah terekam adalah minus 77,8 derajat Celcius pada 1938. Sekarang rata-rata suhu saat musim dingin di sana adalah minus 50 derajat Celcius. Meski dingin sekali, wilayah itu merupakan wilayah yang ditinggali manusia loh. Number 5. 5. Kota terpadat kedua di Eropa. Ibu kota Rusia, Moskow, merupakan kota dengan populasi paling banyak nomor 2 di Eropa dan nomor 7 di dunia. Saat ini ada sekitar 13 juta penduduk yang tinggal di Moskow. Di sana ada benteng terbesar di dunia loh. Benteng terbesar di dunia namanya Kremlin. Benteng Kremlin ini memiliki area seluas 27 hektar dan panjang temboknya mencapai 2,5 km guys. Nah, jadi itu tadi adalah 5 fakta unik seputar negara Rusia guys. Bagi yang udah ke negara Rusia, mungkin ada yang mau nambahin nih guys. Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan kalian klik like dan jangan lupa share juga. Subscribe juga guys agar channel saya selalu memberikan info-info yang unik dan menarik lagi guys. Oke, jadi mungkin itu saja video terbaru dari channel saya. Thanks for watching my video. See you next time. Bye-bye.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian.